Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menyiapkan 5 orang hakim untuk persidangan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok akan digelar pada Selasa 13 Desember 2016. Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, pihaknya telah menyiapkan 5 orang hakim untuk menyidang kasus tersebut. Kelima hakim itu ialah Dwiarso Budi Santriarto selaku hakim ketua, Jupriyardi, Abdul Rosyad, Rakhan Tokman, dan Wayan Wirjana selaku hakim anggota. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Informasi selengkapnya dapat Anda kunjungi di situs kami di www.liputan6.com, Facebook page kami Liputan6 Online, Instagram @liputan6, dan Twitter @liputan6.com.